profil Kelurahan Panji. Kelurahan Panji adalah salah satu kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Kantor Kelurahan Panji terletak di Jalan Tenis Lapangan. Dengan memiliki suasana yang nyaman, bersih, asri, sehingga menunjang kegiatan sehari-hari. Fasilitas publik yang ada antara lain, Pendopo Kutai Kartanegara, Sekretariat Bersama, Kantor Majelis Ulama Indonesia, serta Posyandu. Kelurahan Panji dengan luas wilayah 364 hektar memiliki bentangan sawah yang cukup luas sebagai salah satu sumber daya alam yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat umumnya. Sebagian kecil penduduknya berprofesi sebagai petani. Berdasarkan data monografi kelurahan, total penduduk Kelurahan Panji mencapai 4.225 jiwa yang terbagi dalam 19 rukun tetangga. Mayoritas penduduk di Kelurahan Panji menganut agama Islam. Salah satu masjid besar yang menjadi tempat ibadah umat Muslim yaitu Masjid Agung Tenggarong. Selain masjid, juga terdapat beberapa musola dan langgar. Di Kelurahan Panji juga terdapat berbagai macam cabang olahraga, di antaranya seni bela diri seperti pencak silat, Sorinci Kempo, dan gulat. Di sini kita juga bisa menemukan cabang olahraga basket dan panahan dengan tempat latihan dan fasilitas yang cukup memadai bagi para atletnya seperti gedung dan lapangan. Stadion Rondong Demang adalah stadion sepak bola yang berkapasitas 10.000 penonton, merupakan markas dari klub Mitra Kukar dan Persikukar. Renang juga salah satu cabang olahraga yang cukup diminati banyak orang. Di sini juga memiliki gedung PBSI dan lapangan tenis. Kita memasuki wilayah Kampung Tangguh Etam yang langsung disambut posko dan rumah isolasi RT sigap COVID. Luasnya wilayah Kelurahan Panji menyinergikan kehidupan yang harmonis antara kota dan desa. Juga merupakan salah satu tempat para warga menyalurkan kegiatan-kegiatan seperti bercocok tanam yang dapat menghasilkan sumber-sumber pangan serta dapat menjadi salah satu mata pencaharian mereka. Adapun yang dihasilkan oleh KWT yaitu kangkung, sawi, cabai, terong, dan lain sebagainya. Usaha kayu juga merupakan salah satu mata pencaharian di sini. Kelurahan Panji juga memiliki bank sampah sendiri. Ada berbagai macam usaha dagang di sini, mulai dari makanan, minuman, dan outlet kafe. Pada bidang pendidikan, fasilitas publik lainnya adalah SD, SMP, SMA, dan SMK. Untuk bidang wisata, tidak perlu diragukan lagi. Waduk Panji adalah salah satu tempat wisata yang cukup terkenal di sini.
Ada berbagai wahana yang dapat dinikmati oleh pengunjung, ditambah dengan pemandangan yang indah serta lingkungan yang bersih. Selanjutnya terdapat Museum Lawarman. Monumen Pancasila. Kedaton. Dan Masjid Jami. Selanjutnya terdapat planetarium yang memiliki Taman Tata Surya. Saya sebagai Lurah Panji pastinya menginginkan Kelurahan Panji ini menjadi lebih baik, yang mana semua kegiatan keorganisasian dan kemasyarakatan yang ada yang sekarang juga sudah berjalan sangat baik ini memang bisa berlanjut, dan kami harapkan seluruh masyarakat di saat seperti ini bisa saling mengerti dan saling bergotong royong bagaimana Kelurahan Panji ini tadi akan menjadi baik adalah berdasarkan dukungan mereka-mereka semua. Dan apapun kedepannya tetap semua masyarakat itu adalah terdepan dari seluruh apa yang menjadi visi misi dari Bapak Bupati Kutai Kartanegara, yaitu berupa visi misi idaman bagaimana mensejahterakan masyarakat untuk bisa menjadi lebih berkehidupan yang baik lagi di masa depannya. Terima kasih.